Assalamualaikum. Bertemu lagi kita pada kali ini bagi mengupas isu yang sedang hangat dibahaskan sejak semalam. Sebelum saya teruskan, mohon anda tekan butang subscribe di bawah tanda sokongan. Tak lain dan tak bukan ialah isu mengenai warna jarum suntikan vaksin yang bertukar warna semasa proses suntikan vaksin kepada PM kita secara langsung semalam. Bagi anda yang menonton, pasti anda perasankan warna pencagarinya bertukar dari biru ke merah. Semalam 24 Februari 2021, Perdana Menteri kita Muhyiddin Yassin telah menjadi individu pertama di negara ini yang menerima suntikan vaksin COVID-19. Dan disebabkan ianya dapat dilihat secara langsung dan jelas, warna jarum atau pencagari telah bertukar warna semasa menyedut vaksin dan semasa menyuntik vaksin. Ada pihak yang seolah-olah mempersoalkan sama ada benarkah vaksin yang disuntik di lengan Perdana Menteri itu adalah betul ataupun telah ditukar dengan ubat lain. Walau bagaimanapun, hari ini Kementerian Kesihatan KKM telah pun memberi penjelasan, iaitu penggunaan dua jenis warna jarum. Sebabnya ia mempunyai saiz yang berbeza untuk fungsi yang berlainan. Bagi jarum yang berwarna biru digunakan untuk menyedut cecair vaksin dari bebuli bersaiz besar untuk memastikan pengambilan yang lancar. Manakala saiz jarum merah atau jingga, saiznya yang lebih kecil digunakan untuk inokulasi bagi memastikan kurang sakit dan lebam. Selain itu, penggunaan jarum berbeza ni juga perlu bagi mengelakkan kuman dan bakteria bila dia menyedut vaksin dari botol. Kita tidak nampak di botol itu ada kuman ataupun tidak. Jadi sebaiknya jarum itu ditukar dengan yang baru, dengan jarum yang dibuka dari plastik sebelum menyuntik ke tangan pesakit pula. Dan anda juga perlu tahu, di dalam prinsip suntikan ubatan, tak kisahlah sama ada ubat vaksin ke, ubat insulin ke, ubat apa-apa sekalipun, antara prinsip yang wajib jururawat ikut untuk pastikan suntikan ubat berkesan adalah menukar jarum suntikan. So, dengan penjelasan ini, diharapkan orang ramai tidak keliru dan takut. Sebab KKM dah nyatakan isi kandungan di dalam vaksin yang disedut dari bebuli dan diberikan kepada pesakit tidak akan berubah. Bagi proses mengekang penularan wabak COVID-19 ini, Malaysia telah meletakkan sasaran mencapai imuniti berkelompok dengan sekurang-kurangnya 80% penduduk dewasa di negara ini akan menerima vaksin ini. Baiklah, setakat ini saja buat kali ini. Sebelum ni anda tak tahu kan? Jadi sekarang ni anda pun dah tahu. Terima kasih kerana ambil tahu bersama saya. Dan jangan lupa untuk share video ini supaya ramai lagi yang akan ambil tahu. Terima kasih. Bye.